pintu kotor banget sih. Aduh, astagfirullahaladzim. Neng ini siapa? Ibu mengusir saya. Ibu mau ngusir saya? Hah? Mingkem. Saya dibawa ke sini sama Pak Tua. Jadi ibu gak bisa ngusir saya. Oke. Pak Tua. Istri bapak sama Mingkem, sampai gak bisa berkata-kata. Pokoknya semuanya tenang aja, serahin ke Lea. Ya kan? Alea. Pak Tua, tenang aja. Tenang aja. Serahin semuanya ke Lea. Ini bukan istri saya. Tapi ini Kiem. Pembantu saya. Pembantu? Ya. Kok serah sih ya? Terus, Bu Tua mana? Istrinya Pak Tua? Saya. Oh, ini Ibu Tua. Salam kenal. Saya Alea. Kamu panggil saya apa? Bu Tua. Istrinya Pak Tua, Bu Tua. Ya kan, Pak Tua? Bu Tua, tadi saya dengar di mobil Bu Tua nelfon Pak Tua ya. Sampai ngancem-ngancem kayak gitu. Ngusir saya dari rumah. Gini, Bu Tua. Yang bisa ngusir saya dari rumah, itu cuma Pak Tua. Paham? Paham? Harus paham. Anak ini aktingnya total juga ya? Yaudah, kalau begitu kamar saya di mana? Kiem, bawa dia ke kamar pembantu bekas Naura. Bu, kamar pembantu. Pak Tua, kayaknya Bu Tua udah mulai budek. Mungkin faktor umur kali ya, Pak. Bu Tua, tadi saya bilang sama Bu Tua, saya dibawa ke sini sama Pak Tua. Saya itu anaknya temennya Pak Tua. Otomatis saya dan Bu Tua itu selevel. Jadi saya mau kamar tamu. Kamu? Atau saya minta kamarnya Bu Tua aja? Kiem! Bawa barang-barangnya cepat ke dalam. Neng, mana Neng kopernya, Neng? Jangan panggil saya Neng. Panggil saya Non Lea. Baik, Non Lea. Mana kopernya? Ngapain bawa koper? Lemari baju saya itu semua mall yang ada di Jakarta. Ya kan, Pak Tua? Karena Pak Tua udah janji sama saya untuk beliin saya baju baru di Jakarta. Oke, Kim. Bawa saya ke kamar. Ayo! Cepat! Jadi ini calon menantu kamu? Kapan mau dinikahkan dengan Arka? Papa juga gak tahu, Ma. Papa juga bingung. Biarkan nanti Arka yang memutuskan.